Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hafiz Syahrin sedia tempuhi cabaran baru. Selepas berehat selama 3 bulan, Perlumba Moto2 Negara, Hafiz Syahrin Abdullah kini sudah bersedia menghadapi cabaran musim baru bermula dengan sesi ujian rasmi di Qatar hujung minggu ini. Namun tidak seperti sebelum ini, Hafiz Syahrin akan tampil ke Qatar selepas pulih daripada pembedahan membuang pelit besi di tangannya sejak 6 tahun lalu akibat daripada kemalangan di Grand Prix Valencia pada tahun 2015. Pelumba NTSRW Racing GP itu berkata dia sudah melakukan apa yang perlu untuk kembali memperoleh prestasi sebenar. Namun segala-galanya hanya akan diketahui apabila menunggang jentera pada sesi ujian rasmi ini. Segala-galanya rasa agak baik, tetapi saya perlu tahu situasi sebenar diri saya pada sesi ujian rasmi. Persediaan sebelum ini berjalan dengan baik. Dari sudut mental dan fizikal, saya memang sudah bersedia untuk ujian sesi di Qatar dan akan berikan fokus kepada semua perlumbaan musim ini. Saya percaya semua orang berasa tertekan, tetapi saya tidak mahu memikirkan sangat mengenai perkara itu. Saya hanya mahu fokus kepada setiap perlumbaan, katanya pada sidang media pada hari ini. Pelumba berusia 26 tahun itu perlu memastikan benar-benar bersedia kerana Qatar juga akan menganjurkan pusingan pembuka tirai kejohanan motosikal dunia iaitu MotoGP seminggu selepas ujian rasmi dan kemudian pusingan kedua pada 4 April nanti. Itu saja video pada kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.